Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumput Teki Channel. Kali ini ada Honda Mio. Motornya sih enak-enak aja, tetapi suara mesin itu agak sedikit aneh. Kalau pakai tutup itu nggak terlalu terasa, tapi ketika dibuka bakal kerasa. Halus banget ya suaranya, kayak nggak ada kendala, tapi ketika digas itu ada suara kretek-kretek. Karena pemakaiannya rutin, maka tidak terasa kalau tenaganya sudah menurun. Terlihat ini puli depannya ada yang gesek ini, ada garis melingkar selebar rumah rollernya. Saya perhatikan ini ada sebuah roller yang meleset sampai keluar. Apa yang perlu diganti? Yuk kita bongkar-bongkar. Asalkan fibelnya ini tegang, pakai kunci T ini pasti kuat. Tapi kalau kendur pasti meleset. Wah, ini tuh. Jadi ini ramplate ini juga kena ini ya. Saking lamane ramplate terkena roller yang sudah pecah. Ini gojekin teman yang bikin tadi fibelnya masuk itu, karena ini gojek dan rollernya ini habis. Jadi untuk motor matic itu ada moderat yang harus dilakukan, paling tidak itu CVT dibersihkan, diservis setiap 8000 kilo itu maksimalnya. Ini gojeknya ini bisa menyebabkan remen pada part lain seperti roller dan ramplate nya jadi kalau servis ini wajib dilumasi. Rumah roller yang haus pasti nampak di fibelnya ini karatan, kemudian di bagian fibelnya yang berdekatan dengan rumah roller pasti ini telah retak. Ini ada retakan haus. Jangan yang sini menghadap ke fast drive-nya lebih baik. Fibel masih pakai yang lama ya, karena permintaannya jangan diganti dulu. Sebenarnya rumah roller yang sudah gojek kayak gini, apalagi rollernya sudah seperti ini, itu kerasa banget ya ketika nanjak. Coba-coba nanjak, kemudian ketika pertengahan tanjakan itu ditambah gas, itu gak bakal jerit RPM-nya, tapi malah kerasa kayak ngeden. Ini kondisi rumah roller yang aus seperti itu gejalanya. Ganti yang baru. Rollernya ini bisa dibolak-balik karena emang penampangnya sama. Yang paling penting adalah pelumasan di bosnya ini. Tipis tapi merata. Kalau yang baru ini sudah nggak ada gojek lagi, pasti tenaganya nanti naik. Ramplate-nya ini sudah parah ya, jadi harus diganti biar rollnya nanti awet. Ini semuanya ini sekitar 250-an ya, roller, pescom, bos, ramplate. Istilah masih pakai yang lama karena ini masih worth it, cuma tak ganjel dikit aja karena ini sudah bagus, langsung dipasang kembali. Kipas masih pakai yang lama karena fibelnya masih pakai yang lama. Kalau fibelnya baru sebaiknya kipas diganti biar tambah awet fibelnya. Pasti lepas dikarenakan fibelnya masih kendor. Kondisi ini harus dihidupkan mesinnya dulu. Fibelnya kenceng biar bisa diganjel.
Fibelnya stabil banget karena pakai lama ya. Kalau keras pasti enak tenaganya. Kalau agak licin itu pasti dia getar-getar, tenaganya kurang. Dengan kondisi motor sudah diganti spare part yang baru, pasti naik tenaganya juga enak, spare partnya juga lebih awet. Semoga hormat, terima kasih sana. Mantap.